Syarat agar doa dikabulkan sebagaimana di dalam hadis adalah makan makanan yang halal. Sebab ada orang doa kepada Allah Ta'ala, semua syarat mencukupi. Keadaan dia udah betul-betul, apa namanya, kalau orang yang lihat, ya orang kayak begini kalau doa pasti dikabulin. Kenapa? Ini keadaan orang yang lagi muttar, yang lagi betul-betul butuh, perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ibaratnya kata Rasul SAW cerita, ada orang udah melakukan perjalanan panjang, letih, lelah, pakaiannya dekil, bajunya berdebu, udah betul-betul kepepet, susah, cuma mengemis kepada Allah Ta'ala dengan linangan air mata. Dia ulurkan tangannya kepada Allah Ta'ala, memanggil, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah. Dia panggil nama Ya Allah, tapi mat'amuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabulah. Pakaiannya haram, makanannya haram. Kemudian juga dia dikenyangin sehari-hari itu gegara sama yang haram. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Terus orang ketika dia doa kepada Allah Ta'ala, dia doa kepada Allah Ta'ala, jangan cuma kalau lagi kepepet doang dia baru doa. Kalau lagi senang dia lupa. Doa sama Allah Ta'ala waktu kepepet dan juga waktu lagi senang. Ta'arraf ilallah firraha. Ya'rifka fi syiddah. Kenalan, mendekat sama Allah Ta'ala. Ketika ente lagi senang, niscaya Allah bakal kenal suaramu. Tatkala engkau lagi susah. Engkau lagi susah, lagi kena musibah. Allah Ta'ala, oh ini suara yang selalu memanggil aku. Tatkala dia lagi dapat nikmat. Begitu. Jangan nih suara siapa ini? Gharib, ajib ini suara. Ana bin ajaib, enggak pernah kedengeran, baru sekarang kedengeran. Selama ini enggak pernah manggil ya Allah, begitu dia kena musibah baru doa. Doa sama Allah Ta'ala, kenalin diri kita sama Allah tatkala kita lagi senang, ntar pas kita lagi susah Allah Ta'ala bakal kenal kita, bakal tahu kita. Itu disebutkan di dalam hadis yang lain. Man sarahu ay yastajiballahu lahu 'inda syadaid wal kurab, falyukthir minad du'a fi halatir raha. Barang siapa yang kepengen dikabulin oleh Allah Ta'ala doa-doanya tatkala dia lagi kesusahan, lagi kena musibah, lagi kesulitan, pengen doanya dikabulin oleh Allah, maka hendaknya ketika dia lagi lapang, lagi senang, lagi gembira, lagi nikmat, banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala. Umar Maula Khaleh rahimahullah, itu dulu tuh dia bilang, ini kebanyakan nih kita nih, generasi kita jadi gak beres, jadi gak benar. Tahu kenapa? Kena sumpahnya orang tua kita. Begitu. Kenapa kok bisa disumpahin sama orang tuanya? Enggak. Kalau orang dulu ngelihat anaknya bandel, nakal, Allah yahdik ya waladi, semoga Allah ngasih hidayat kepada engkau. Tapi orang sekarang ngelihat anaknya bandel, dasar anak setan, dasar anak binatang, dasar anak, jadi udah. Dia bilang dasar keledai, jadi keledai itu. Dasar kebo, udah. Sejadi-jadinya. Jangan nyumpahin, jangan ngomong yang gak bagus ya, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tapi doalah dengan doa yang baik, dengan doa yang bagus. Jangan kita nyumpahin diri sendiri ataupun anak, ataupun harta dengan hal yang buruk ataupun kepada siapapun dari hamba-hamba Allah. Barang siapa apa namanya yang ngezalimin dia, maka serahin. Oh dia ngezalimin saya mau sumpahin dia lah. Jangan ente sumpahin. Serahin urusan dia sama Allah Ta'ala. Tawakkal sama Allah Ta'ala. Serahin sama Allah Ta'ala. Kalau ente mau doain, doain untuk ngasih hidayat. Itulah Habib Umar cerita. Dulu tuh ada di mana namanya, satu orang tinggal di Jeddah di Saudi Arabia. Alhasil dia dakwah di situ udah gak kuat.
dirongrong sama ahli bid'ah. Diteror, diganggu, dia udah gedek ya sama orang yang menteror dia, sampai dia bilang, "Khalas, ana bakal sumpahin nih orang. Kapan nih malam ana mau sumpahin dia. Awas lo, gue sumpahin lo. Ya mampus ntar 7 triliunan disumpahin." Begitu. Malam hari dia udah niat, ntar ana mau sumpahin dia, tahu-tahu kering ada telepon bunyi. Begitu telepon diangkat, enggak taunya yang telepon gurunya dia Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. "Assalamualaikum warahmatullahi Habib Muhammad. Syaf ya fulan, ya waladi." Itu yang wali di kalangan para salafus soleh, yang dianggap wali di mata mereka adalah ya, yang wali di matanya salafus soleh adalah yang memasukkan orang yang musuhin dia ke dalam sorga, bukan yang ngejurumusin orang yang musuhin dia ke dalam neraka. Ya, ngerti ya? "Naam Habib." Udah ditutup telepon. Rupanya dikasyaf begitu aja. Ya. Itu orang ala awliya wa salihin, masukin orang ke dalam surga, bukan jerumusin orang ke dalam api neraka. Makin orang ganggu dia, makin didoain biar jadi rapi, biar jadi benar. Allah yarzuqnal adab ma awliya illah. Jangan nyumpain orang, tapi kita selamatin orang, kita doain orang biar dapat hidayat, biar ditolong, biar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi jangan sampai itu termasuk perkara yang buruk kalau kita nyumpain orang, ataupun enggak, ana enggak nyumpain orang, tapi yang lebih buruk lagi tahu apa? Kalau tuh orang yang ngezalimin dia, toto kena musibah, kualat dia sama gua. Nah, itu lebih buruk lagi, berarti ente nganggap diri ente punya kedudukan di sisi Allah taala, nganggap diri ente wali. Apa bagaimana? Lah, jangan. Jangan beranggap demikian. Husnudzan, sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, sangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sumpahin orang. Oh, dia orang zalim, dia orang jahat. Ini kan sekarang nih ada orang geblek hatta di atas mimbar, kadang enggak beres. Ayo kita sumpahin rame-rame pemimpin kita. Leh, ente sumpahin pemerintah. Kenapa ente sumpahin pemimpin? Kita sumpahin wali kota biar begini. Kita sumpahin gubernur, kita sumpahin presiden, kita sumpahin pejabat. Jangan disumpahin. Ente doain biar semuanya jadi orang benar. Kalau ente sumpahin, ana sumpahin ini orang biar hancur. Tahu gak hancurnya dia bagaimana? Hancurnya dia adalah dengan ngezalimin ente. Makin dia hancur lagi. Begitu. Lu sumpahin dia, lu yang digaduh sama tu pejabat. Khalas. Tapi ente doain biar ini orang jadi orang benar, masuk surga, jadi orang baik. Ente yang kebagian, kebaikan tersebut. Tuh dulu tuh, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ngelihat ada orang di waktu majlis, ini orang pada duduk nongkrong dalam kemaksiatan. Sampai sahibul majlis bilang, "Ya Habib Hasan, sumpahin tuh orang-orang biar pada mampus." Habib Hasan bin Saleh sambil ngeliatin tuh orang didoain, angkat tangannya ke atas. Dia bilang apa? "Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah." Ya Allah, engkau udah girangin mereka di dunia, tuh mereka pada nongkrong dengan minuman yang haram, dengan alat musik yang haram, pada ketawa terbahak-bahak girang. Engkau girangin mereka di dunia, saya minta doa saya adalah girangin mereka di akhirat. Katanya Habib Hasan. Begitu, itu orang, udah terus Habib Hasan bin Saleh masuk, suruh sumpahin malah dia ngedoain. Hadir majelis. Itu orang lihat Habib Hasan bin Saleh ngedoain mereka, dikiranya disumpahin. Wah, dia bilang, "Kita habis disumpahin sama wali besar, kita kualat. Mendingan ayo sebelum kita kualat, ayo buru-buru kita taubat." Nyamperin Habib Hasan, "Ya Habib, sekarang kita taubat, kita bimbing kita." Dia bilang, "Khalas, ta'al hadir majlis." Jadi orang baik semuanya. Saat itu juga. Jangan kita nyumpahin orang, kita doain orang biar jadi rapi, biar jadi benar. Wan Nabi itu sifatnya apa? Sifatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali. Enggak pernah nyumpain orang kecuali orang-orang tertentu yang memang udah dijidati tertulis min ahlin nar. Nah, itu yang disumpahin nama Nabi buat peringatan bagi yang lain. Wa amma yang lain enggak disumpahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari ribuan orang yang ngeganggu Nabi, yang disumpahin cuma 1-2 orang, cuma beberapa orang aja. Hakadha Nabi ngasih contoh sama kita. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia ngasih tahu tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau doa, baca doanya tuh lengkap, komplit, sempurna doanya Nabi. Nah, kita mau doa sendiri kadang kita enggak tahu doanya kita kayak bagaimana. Itu doanya Nabi, doanya aulia wa salihin itu tahu jalan langit, gangnya langit, seluk-beluknya langit tuh mereka tahu. Tahu bagaimana nyampe. Jalannya gobol tuh tahu.
Oh, kalau kita kan doa kita masih nyari jalan dulu, ya. Pengen ke Bogor, nyasarnya ke Papua. Itu jalannya doanya kita jauh, jauh banget. Mau ke gunung, nyasarnya ke laut. Mau ke langit, nyasarnya ke sumur. Enggak tahu jalan. Tapi itu doanya aulia was salihin, doanya anbiya, hadza ta'rif tariqis sama, tahu jalan menuju langit kemana. Nah, pakai doanya mereka. Itu ada lagi dulu tuh Sayyidina siapa namanya? Ada satu orang, dia tuh kalau dengar Nabi doa, ini Badui Arabi. Dengar Nabi doa, Nabi kalau doa tuh jawami'il kawamil. Udah mencakup segala-galanya sempurna. Kayak ente dengerin doa Habib Umar bagaimana? Lengkap, komplit, pas. Nah itu. Nabi lebih hebat lagi, Masya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kalau doa juga begitu. Lengkap. Akhirnya satu Badui ya disuruh doa. Dia bilang, ya Rasulullah, la a'rif dandanatak wala dandanata Mu'adz. Terus terang, saya enggak tahu, enggak bisa komat kamitnya ente sama komat kamitnya Mu'adz. Ini ente doa komat kamit lengkap banget. Saya enggak bisa tuh doa kayak komat kamitnya ente, komat kamitnya Mu'adz. Terus Nabi nanya, abis ente kalau doa bagaimana? Ya, saya kalau doa, ya Allah, saya minta surga, ya Allah, selamatin saya dari neraka. Maka Rasulullah bilang, haulahanu dandin. Saya sama Mu'adz, komat kamitnya di situ juga. Sekeliling situ, muter-muter, situ-situ juga. Minta surga, sama diselamatin dari api neraka. Di antara doa an-nabawiyat al-jami'at yang diajarin Nabi Muhammad tuh, Nabi banyak doa apa? Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha. Ini kan doa ada banyak. Mana yang ente mau baca, ente baca deh. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Gitu. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Tapi kalau ente doa rame-rame, jangan lupa ya, rame-rame doanya. Jangan ada orang doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Begitu imamnya, makmumnya 5 saf. Begitu, ya Allah, kasih saya hidayat sendirian. Begitu. Itu makmum yang belakang tuh akhirnya lempar sendal ke depan. Makan tuh sendal buat ente sendiri. Minta doa rame-rame. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuga wal afaf wal ghina. Allahumma kama hasanta khulugana fahassin akhlagana. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan tayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Doa buat dirinya, niatin kalau doa tuh buat dirinya, buat keluarganya, buat tetangganya, buat muslimin, semuanya, buat orang-orang yang dia kasihi, yang dia kenal. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma liqa'ik. Ini doanya Nabi. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Allahumma istur awratana wa amin rawatana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini enak nih doa nih. Gampang deh nih, sapu jagat namanya. Abahane bilang nih doa namanya doa sapu jagat. Untung hidup doa ini itu ujung, ya Allah, saya pengen di dunia yang baik, di akhirat yang baik. Selamat dari api neraka. Selesai udah. Minta yang enak di dunia, minta yang enak di akhirat. Selamat dari api neraka. Terus kalau mau doa, doa itu pakai baca, buka doa kita dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nutup doa salawat alhamdulillahi rabbil alamin. Bukanya hamdalah dan salawat, tutupnya salawat dan hamdalah. Terus baca setelahnya amin, 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 banyakin amin. Apa artinya amin? Amin artinya istajib ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Hamba itu hendaknya dia banyak-banyakin minta afiah di dunia dan akhirat. Dalam hadis kata Rasulullah, Allah Ta'ala enggak diminta sesuatu yang lebih disukai daripada seorang hamba meminta afiah di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiah fid din wa dunya wal akhirah. Itu afiah itu doa yang paling udah apa namanya khalas, mencakup segala-galanya. Billahi wallahu wali taufiq. Terus juga
ada doa yang diajarin oleh Rasulullah, zikir yang diajarin oleh Rasulullah, baik itu terikat waktu, di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, ataupun enggak terikat waktu, enggak terikat hari, enggak terikat tanggal. Begitu. Wah, keadaan macam-macam, beragam. Wah, banyak doa-doa semacam begitu. Ya. Wah, cari daripada doa tersebut, insya Allah, jangan sampai di waktu yang mestinya kita doa ini, kita enggak baca. Kita baca ini, kita lupa. Jangan. Cari tahu, pelajarin. Nah, itulah gunanya kita hadir majelis, diingetin. Wah, besok nih, hari ini kita baca doa. Baca ini, baca itu. Tenggelam matahari, baca ini. Akhir lail baca apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Biar tujuannya selamat dari keburukan, ya, yang ada di dalam waktu-waktu tersebut. Barang siapa yang menjaga, yang perhatian untuk baca zikir dan doa di waktu-waktu yang disunnahkan itu, maka dia bakalan selamat. Tapi barang siapa yang teledor, terus dia ketimpa bala musibah, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kan ente udah diajarin, terus ente lalai. Wali Imam Al-Ghazali itu udah nulis kitab namanya Kitab Al-Adhkar. Di situ ada doa-doa yang diajarkan di waktu tertentu, di saat tertentu, di keadaan tertentu. Ada zikir juga yang disunnahkan demikian, yang diajarin Rasulullah. Nah, ambil tuh dari Kitab Al-Adhkar tersebut. Di mana carinya tuh Kitab Al-Adhkar? Ya, Kitab Al-Adhkar cari. Kalau orang dulu tuh bilang bi'iddar, wash caril adhkar, jual rumah ente buat beli Kitab Al-Adhkar. Wah, enggak punya duit. Saya punya rumah dua. Ya, jual rumah satu buat beli Kitab Al-Adhkar. Man magar al-adhkar falaysa bidhakar. Yang enggak baca Kitab Al-Adhkar enggak maco. Ya, enggak lelaki, enggak jantan. Baca Kitab Al-Adhkar. Wa amalkan, bukan cuma sekedar baca juga. Terus juga ada Adatul Husnul Hasin. Itu juga ada doa-doa tersebut. Ada terus apa namanya Al-Hayy Abdullah Haddad juga, saya udah padukan zikir dan doa-doa yang sunnah dibaca di pagi hari dan sore hari buat teman-teman kita tiap hari. Apa itu namanya? Wirdul Latif. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ada kitab namanya Wirdul Latif. Wiridnya beliau. Ada lagi ratibnya beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wa hadza Wirdul Latif, Habib Abdullah Haddad bukan ngarang sendiri. Tapi Wirdul Latif itu dia kumpulkan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ente enggak ruwet nyari kitab ini, enggak perlu jual rumah, ya, buat beli kitab-kitab begituan. Kelas ada Wirdul Latif, cari tahu. Mana? Nih tokonya Habib Ahmad jual. Ntar kita bagi dua hasilnya. Begitu. Ya. Begitu. Cari itu. Itu ada kitab Khulasatul Madad. Di dalamnya ada doa-doa tertentu. Doa akhir lail. Doa ketika sore hari, pagi hari. Doa habis sholat. Doa istikharah. Doa waktu duha juga ada di dalam situ. Nanti baca. Nanti amalin. Ya. Cari.